2006 merupakan titik permulaan Muhammad Ahmad mendekati bidang ukiran halus senjata tradisional. Sebaik saja selesai menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia, bapanya Muhammad Jusoh yang merupakan pengusaha kraf logam di Kelantan mahu anaknya mewarisi kemahiran mengukir. Saya belajar selama 9 tahun lah belajar dia. Lepas habis SPM tu belajar. Ambil masa dalam 2 tahun jugaklah untuk mahir buat sarung dulu. Nak sampai ke mahir tu makan masa lah. Dia pernah kena marah ayah tak? Saya pernah kena tegur. Kena tegur cara buat salah. Sewaktu peringkat permulaan belajar, Muhammad hanya mahir membuat corak bunga ketumbit. Kini, pemuda berusia 25 tahun ini boleh menjadi kebanggaan di kalangan pengukir tua apabila mampu mengukir pelbagai jenis corak pada hulu parang serta keris. Antaranya corak ayam teling, ayam sejuk, jawa demam, pekaka, tapak kuda dan burung kakak tua. Hulu macam kalau hulu keris, jawa demam, ayam teling, ayam sejuk, lebih kurang macam itulah. Atas permintaan pelanggan. Kalau pelanggan nak ukir, kita ukir. Kalau nak kosong macam ni pun boleh juga. Sebilah parang atau keris yang lengkap perlu ada 3 komponen utama iaitu bilah, hulu dan sarung. Jika Muhammad mahir mengukir hulu keris, usahawan kraf logam dari Kampung Bukit Diman Ajil Terengganu ini lebih bertumpu pada pengeluaran sarung parang. Menghasilkan sarung parang tanpa ukiran corak, maka Wan Omar amat menitik beratkan jenis kayu yang diguna. Bagi tujuan itu, Wan Omar memilih kayu kemuning emas, kayu siang malam dan arang bunga kerana jenis kayu ini mempunyai urat kayu yang cantik. Namun untuk menghasilkan produk berkualiti, pasti ada cabarannya. Cabaran utama sekali kayu. Jenis kayu kemuning ini atas bukit, atas gunung. Saya terpaksa kena naik sendiri. Bayangkanlah daripada pagi sampai ke petang. Itu cabaran. Lepas itu, cabarannya yang keduanya jenis ukir. Ukiran halus. Ukiran halus ini macam ni. Ukiran halus susah. Kena cari pakar-pakar bagi adik guru kena belajar. Cuma kos tu kadang-kadang ada mahal ada murah. Tengok atas kayu. Kadang-kadang kayu jenis kayu kemuning ni ada yang jenis timang kilo pun ada. RM8 sekilo, RM15 sekilo. Bahan mentah diperolehi daripada kawan-kawan yang bekerja di kawasan pembalakan. Malah ada juga yang dibeli daripada orang asli di Muazzam Shah, Pahang. Sepanjang 8 tahun mengusahakan pembuatan sarung parang, tempahan paling banyak diterima apabila menjelang Hari Raya Aidil Adha.